pengembara muda duduk gelisah di beranda, menunggu pacarnya tak kunjung tiba. Apakah di sana si dia juga resah menanti? Ia mainkan gitar dan ia bernyanyi. Kekasih pergi meninggalkan celana di kamar mandi. Mimpi pergi meninggalkan selimut yang belum dicuci. Hujan pergi meninggalkan petir di subuh hari. Burung pergi meninggalkan kicau di ranting terbesi. Puisi pergi meninggalkan bunyi di palung sunyi. Pergilah pergi, kemana zaman mengajakmu pergi. Ku minum sendiri racun rinduku di sini. Jangan khawatir, aku tak akan mati. Jogja, selamat malam. Ya, saya melihat ini festival yang unik ya, karena memadukan dunia literasi dengan dunia seni. Nah, selama ini mungkin kita beranggapan bahwa masing-masing itu merupakan dunia yang punya wilayah sendiri, susah dipertemukan. Tapi era sekarang memang menuntut adanya kolaborasi dari berbagai bidang. Dunia seni dan dunia literasi bisa bekerja sama, dipadukan, supaya dunia literasi juga kesannya tidak dingin, angker. Sebaliknya juga dunia seni bisa memperluas penggemarnya itu melalui masyarakat atau komunitas literasi. Saya kira masing-masing akan mendapat semacam keuntungan lah. Dunia literasi bisa terasa lebih hangat dan lebih cair, dan dunia seni juga bisa masuk ke dunia literasi yang mungkin selama ini dibayangkan sulit untuk dikolaborasikan. Ini kan lebih cair gitu loh, literasi tidak melulu soal yang definisi kemanusiaan, soal diskusi metenteng gitu loh. Bahwa musik adalah bagian dari literasi itu sendiri juga dengan cara yang berbeda gitu. Jadi ini merasa menjadi acara yang seru, menjadi medium untuk mempertemukan pegiat-pegiat literasi juga, semoga menjadi acara yang berlanjutan. Jadi ini saya tidak mengatakan pencapaian, tetapi ini jalan ninja yang sedang saya lakukan untuk sesuatu yang lebih baik. Saya mengumpulkan hampir 100 penerbit. Iya, ada sekitar 10.000 judul buku. Jadi saya pikir itu, dan antusiasmenya luar biasa. Itu juga cukup membahagiakan saya karena ya menjadi keyakinan yang lain aja. Kemudian saya melibatkan ini ada 12 diskusi di support teman-teman. Jadi ada sekitar 24 judul buku. Itu juga maraton, ada jam 10 pagi, jam 3 sore juga, itu sebanyak 12 hari. Kemudian ada ini highlight saya ini. Sebenarnya tidak banyak ya. Mungkin saya juga belum pernah lihat juga menjumpai sebuah festival literasi, tapi sebagai wajah, sebagai highlightnya itu pameran seni rupa. Konteks Yogyakarta Art and Book Festival 2023 ini sebagai wajahnya ini ya pameran seni rupa ini. Nah, ini saya menyiapkan hampir satu tahun yang lalu saya mulai mengidentifikasi siapa-siapa seniman, beberapa seniman yang memang punya tradisi dalam membangun artistiknya, itu punya tradisi kebiasaan membaca, jadi punya referensi yang panjang, punya kebiasaan melek bacaan gitu, dan banyak itu yang coba kita libatkan. Dan kebetulan ini seniman-seniman yang terbaik yang dimiliki negeri ini. Negeri ini bukan. Ini standar internasional ini. Kalau Anda boleh cek namanya Agus Wage, Jumadi Alfi, Deddy Supriyadi, Mela Jasman, Restu,
dan Arwin Hidayat. Itu seniman-seniman yang penting boleh kalian cek. Jadi ya pikir, dan kebetulan memang tinggal di Jogja. Saya pikir ini infrastruktur yang menguntungkan bagi kami, bagi saya dan teman-teman, bagaimana ekosistem ini terbangun dan saling support. Jadi itu apa yang tidak bisa dicemburui di kota-kota lain. Aku dengar konsepnya pertama kali juga sangat apa namanya, sangat terkesan gitu loh, karena mungkin jarang ya ada yang menggabungkan seni dan juga buku. Terus habis itu, karena itu yang menarik itu terus jadi apa ya turunan dari situ, misalnya kayak pamerannya, karya-karya yang ada di situ seperti apa, terus musisi-musisi yang dipilih untuk di sini jadi yang mana aja, itu menurutku jadi lebih menarik lagi, ada niche tersendiri tapi juga yang jarang kita lihat kan. Jadi aku senang sih bisa jadi bagian dari ini.